Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam kalian belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita belajar PKN, masih dalam tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, dan masuk ke dalam subtema 2, Hewan Sahabatku. Materi kita pada kali ini adalah penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila dan sila kelima Pancasila. Jadi anak-anak, Bu Guru mengingatkan kepada kalian pada subtema 1 kemarin, kita belajar mengenai penerapan nilai-nilai sila pertama sampai dengan sila keempat. Jadi anak-anak, Pancasila itu adalah dasar negara. Pancasila itu terdiri dari 5 sila. Kalian sudah tahu semuanya, lambangnya juga sudah Bu Guru jelaskan kepada kalian. Nah, sekarang kita masuk kepada materi penerapan nilai-nilai sila keempat dan sila kelima. Penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila itu memiliki makna, yaitu pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Itu adalah makna dari sila keempat. Sekarang kita lanjutkan. Nilai-nilai apa saja yang terkandung dalam sila keempat Pancasila? Antara lain adalah 1. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Keempat, menerima dan melaksanakan hasil dari musyawarah. Jadi anak-anak, untuk sila keempat ini kita harus mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Dan juga kita tidak boleh memaksa kehendak kita, apalagi kalau kalian dalam situasi diskusi dengan teman kalian, diskusi kelompok, kalian tidak boleh memaksa kehendak. Jadi hasilnya itu mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan. Jadi kalau diskusi kelompok, kita harus bermusyawarah, baru bisa kita mengambil keputusan. Jadi kita tidak boleh memaksakan kehendak kita, dan juga hasil musyawarah tersebut harus kita terima dan kita laksanakan, walaupun hasilnya itu tidak sesuai dengan hati nurani kita. Tetapi kalau sudah diambil secara musyawarah, maka keputusan itu harus kita terima dan kita laksanakan. Kita menerimanya dengan lapang dada. Lanjut. Nah, apa saja contoh pengamalan sila keempat Pancasila? 1. Kalau kalian hidup di masyarakat, itu hari musyawarah menentukan jadwal ronda malam. Yang kedua, mengikuti pemilihan umum. Kalau kalian belum boleh mengikuti pemilihan umum karena usia kalian masih di bawah 17 tahun. Jadi syaratnya, salah satu syarat mengikuti pemilihan umum itu adalah usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Yang ketiga adalah diskusi kelas. Jadi kalau kalian diskusi kelas, itu adalah contoh pengamalan sila keempat, karena kita tidak boleh memaksakan kehendak kita di dalam diskusi itu. Jadi diskusi itu harus secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Nah, maknanya dari sila kelima Pancasila itu adalah mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Kalian tahu bunyi sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Indonesia. Jadi sila kelima itu maknanya mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Pengamalan sila kelima Pancasila itu antara lain yaitu adil. Yang kedua, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Keempat, tidak boros. Kelima, tidak bergaya hidup mewah. Keenam, kerja keras. Ketujuh, menghargai hasil karya orang lain. Jadi kita harus adil, tidak milih kasih. Adil itu adalah sila kelima. Antara hak dan kewajiban juga harus seimbang, ya. Kita tidak boleh menuntut hak kita kalau kita tidak melakukan kewajiban. Contohnya, kalian tidak boleh menuntut uang sangu kalian kalau kalian tidak belajar, ya. Yang ketiga, menghormati hak orang lain. Orang lain, sebelum kita menghormati hak kita sendiri, kita harus menghormati hak orang lain. Nah, yang keempat itu tidak boros. Tidak boros itu harus hemat. Kalau kalian diberikan uang jajan dari orang tua, uang sangu, sebagian kalian tabung. Itu adalah salah satu pengamalan sila kelima. Tidak bergaya hidup mewah. Ya, kalau tidak penting sekali, kita tidak usah membeli sesuatu yang mewah, yang wah. Ya, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Terus kerja keras. Nah, kalian belajar dengan sungguh-sungguh, dengan kerja keras, itu merupakan pengamalan sila kelima. Kalian menghargai hasil karya orang lain. Hasil karya orang lain, kalau kalian, teman kalian hasil karyanya bagus, kalian memujinya, itu merupakan pengamalan sila kelima. Dan masih banyak lagi pengamalan-pengamalan sila kelima dan juga sila keempat dalam Pancasila. Nah, anak-anak, mungkin cukup sekian dulu materi kita PKN kali ini. Bu Guru tetap mengharapkan kalian tetap sehat, semangat terus dalam belajar. Terima kasih anak-anak, selamat pagi.